kami juga merasa kehilangan karena Bapak Majen Burhanuddin Siagian merasa peduli kepada Jemaat Laroy, sumbangsihnya kepada kami baik pembangunan maupun perhatian kepada seluruh Jemaat Laroy, khususnya kepada pemuda. Dari Gereja Laharoy, saya mewakili Bapak Ketua Majelis yang sedang hadir, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga besar almarhum Bapak Majen TNI Purnawirawan Burhanuddin Siagian. Kami di Jemaat Laharoy cukup kaget mendengar berita ini karena pada hari Minggu pagi masih beribadah di gereja dan kelihatannya sangat sehat dan menegur sapa kami majelis yang ada di pintu jemaat. Dan kami juga merasa kehilangan karena Bapak Majen Burhanuddin Siagian merasa peduli kepada Jemaat Laroy, sumbangsihnya kepada kami baik pembangunan maupun perhatian kepada seluruh Jemaat Laroy, khususnya kepada pemuda. Tetapi Tuhan berbicara lain. Tetapi kita sebagai umat yang beriman, kita harus merelakan kepergian Bapak yang kita cintai dan kita kasihi ini, karena Tuhan mempunyai rencana yang khusus kepada Bapak ini dan kepada seluruh keluarga. Oleh karena itu, marilah kita ikhlaskan, kiranya biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan yang sejati kepada seluruh keluarga, agar kiranya diberikan penghiburan yang benar-benar rencana Allah itu nanti nyata di kemudian hari.